dia udah pakai kayak infrared itu ya. Kalau di progress ini namanya apa? Mix bara ya. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi bersama Mr. Jeger, engineer Anda di sini. Kali ini kita berada di mana ya? Ini kita berada di Heli Shop. Ah, ini ownernya berdua lagi sibuk. Nah, ini apa namanya? Ngepak-ngepak dagangan ya. Sekarang Mr. Jeger mau sharing lagi ya tentang kompor ya, karena banyak yang tertarik dengan video Mr. Jeger tentang kompor Sugo ya. Kali ini Mr. Jeger akan sharing kompor, dua buah kompor ini ya, kompor Progas dan kompor Wingas yang lagi naik daun. Kita unboxing langsung ya dua-duanya. Oke, check it out guys. Kita akan unboxing dulu ya kompor Progas ini. Progas ini harganya berapa, Ibu Eli? 650 saja. 650 ya guys. Jadi kalau berminat silakan datang ke toko Heli Shop di jalan apa? Jalan Pulau Irian ya, Desa Pengelatan Singaraja Bali. Wow, ini dia. Udah temper glass. Seperti itu. Yang ini mix bara. Ini dia udah pakai kayak infrared itu ya. Kalau di progress ini namanya apa? Mix bara ya, namanya lain-lain ya. Ada yang infrared, yang ini namanya mix bara. Seperti itu. Jadi ada 3 tungku. Tungku biasa, tungku api kecil dan mix bara. Jadi progress ini adalah buatan Indonesia ya, benar? Iya, benar. Jadi komite akreditasi nasional ya, sudah ada SNI-nya seperti itu. Dan apa namanya? Ini adalah tata cara penggunaannya ya. Di sini ada posisi tanpa masakan, tanpa panci seperti ini, tanpa grill, posisi yang salah kalau miring seperti itu ya. Kalau pakai open seperti ini. Ini anak precaution aja ya. Ada tiga knob untuk ignitionnya ya, kiri ya. Jadi ignitionnya ini masih pakai yang konvensional ya. Jadi masih apa namanya, pakai batu api ya, bukan elektrik. Teman-teman bisa cek nanti ya link pembeliannya di kolom deskripsi kalau tertarik. Yang didapatkan ini aja? Iya. Sama garansi ada. Buku garansi ada ya. Oke. Ada. Ke garansinya mana? Nah, ini enggak isi. Oh, enggak ada gini ya, buku kuncinya. Oh iya ya. Garansi 1 tahun. Oke. Okay. Ada garansi 1 tahun. Oke, okay, itu untuk yang Progas ya. Harganya 650 ya? Iya. 650. Ini tebal gininya berapa? Temper glass-nya nih. Sekitar 1 cm, 10 mili. 8 mili ya. Oke, itu aja teman-teman. Sekarang kita unboxing yang lainnya ya. Unboxing merek Wingas. Yang Wingas ini berapa tungku ini? Dua. Oke, yang 2 tungku ya. Oh, makanya lebih murah ya karena 2 tungku. Kita sekarang segera unboxing. Unboxing yang Wingas ya. Ini harganya 565. 5 berapa? 565. Oke, kita langsung unboxing. Ini semuanya buatan Indonesia ya. Di mana itu tulisannya ada buatan Indonesia nih. Wingas sempurna untuk dapur Anda. Model W388. Oke, seperti itu. Yang mana? Nah, seperti ini ya. Nah, di sini dijelaskan diproduksi oleh PT Win Appliance buatan Indonesia ya. Jadi kompor ini buatan Indonesia. Oke, sekarang kita buka ya. Yang kita dapatkan kartu garansi dan buku petunjuk ya.
dan buku petunjuk ya pemakaian perawatan kompor gas ya, seperti itu. Ya, ini juga udah temper glass ya, yang temper glass W388. Cuma untuk duduk aja. Tapi ini nggak bisa tanam, ya. Hanya untuk duduk aja. Ada dua kompor tipe api kecil sama api besar ya, seperti itu. Jadi tekanan rendah, kompor gas tekanan rendah. Jadi ini ada precautionnya ya, seperti itu. Dan warnanya hijau, keren banget. Ini pilihan warnanya ada kuning, merah, dan hijau. Kalau yang hijau seperti ini ya, ini cuma bisa ditaruh. Ah ya, di sana. Oke, seperti ini ya penampakannya. Coba kita cek. Oh ya, jadi untuk ignitionnya juga masih sama ya, jadi masih manual dia. Masih yang pakai batu api ya, bukan elektrik. Tapi yang bagus di sini tuh dia sudah temper glass. Jadi kompornya itu kelihatan keren ya. Belum memakai teknologi infrared ataupun apa namanya yang di progas itu? Mix bara ya. Progas dia pakai sistem mix bara. Sugo dia pakai infrared. Kalau di sini belum menggunakan teknologi itu, jadi masih konvensional ya tungkunya. Ini untuk api besar, ini yang lebih kecil. Kalau dipasang tungkunya seperti ini ya. Seperti ini apa seperti ini? Huh? Oke. Okay. Oh ya, seperti ini. Ya. Oke, okay, seperti itu. Oke, okay, itu teman-teman unboxing dua buah kompor Progas dan Wingas. Untuk Progasnya tipenya PG333 dan Wingasnya model W388. Oke teman-teman, jangan lupa ya, pantengin terus channel Mr. Jeger. Jadi Mr. Jeger biar tambah semangat bikin kontennya ya. Kalau di sini yang paling laris mana? Progas. Wingas yang laris. Semuanya laris ya. Jadi produk yang pakai murah, soalnya di sini di Helixcom. Iya. Karena murah katanya. Di sini makanya laris banget. Jadi Wingas sama Progas. Sebelumnya Sugo. Kalau Sugo gimana? Kalau Sugonya stok masih kosong. Stok masih kosong. Nanti dicarian lagi. Oke. Nanti kita unboxing lagi ya. Ya yang tipe yang lain ya beli ya. Iya ada ya. Iya. Tipe berapa itu? 208 habis. Habis, semua habis ya. Itulah hebatnya Helixcom ya, laris banget karena jualnya murah-murah. Oke, teman-teman, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.